Oke, sahabat travel. Sekarang kita berada di Watu Bengkung. Adventure terakhir. Dan ini tujuan kami terakhir. Setelah tadi kita dari pulau di sebelah timur dari Watu Bengkung yang sangat ekstrim sekali. Ah, di sana Watu Bengkung. Kenapa disebut Watu Bengkung? Ada yang tahu kalian? Tidak di seperti pantai yang biasa-biasanya. Watu Bengkung memiliki keistimewaan yaitu pada batu karang yang melengkung di bibir pantai sehingga dinamakan Watu Bengkung. Lihat ombaknya, ombaknya. Dan oke teman, memecah karang. Itu tetap teman-teman saya yang sebelah belakang ada Mas Aan dan yang berbaju kuning itu ada Mas Adit. Halo. Dan soponya kemana Mas? Atau Bang Jarwonya? Bang Jarwo masih ada di rumah, belum jemput. Oh, belum jemput. Oke, okay. Belum jemput. Besok. Oke. Okay. Lanjut. Oke, masih tetap di petualangan kita. Masih tetap di Pulau Bengkung. Aduh. Bisa dilihat. Seru, Mas. Seru, Bro. Datang aja ke sini. Oke, pastinya teman-teman tidak akan kecewa kalau datang di wisata bahari pantai. Tempat sampah My Trip. Oke, okay. Ini langsung dari Trans 7 milik kenang-kenangan My Trip My Adventure, bisa dilihat teman-teman. Oke, okay. Nah, oke, okay, saya zoom. Capek. Pol, mantap. Pol geduk. Tapi jangan kaget. Oke. Okay. Rupanya teman-teman saya sudah pada kecapean dan kelelahan, tapi saya masih bersemangat untuk menjelajah di Merdeka. Pantai yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Malang Selatan. Dan ini kita berada tepat di sampingnya. Di sini ada banyak pulau rupanya atau banyak pantai. Dan di situ banyak teman-teman kita yang menuju ke tebing untuk melihat sunset atau sunrise. Matahari tenggelam. Nah, itu bisa dilihat. Halo. Oke, teman-teman, halo. Terima kasih masih tetap di My Trip My Adventure versi kami tentunya. Dan semoga perjalanan kali ini bisa membawakan bolang ya tentunya. Bolang. Membawakan sponsor. Hasil yang sangat menyenangkan. Sponsor, oh ya, sponsornya Alfamart tentunya. Alfamart. Oke. Oke. Oke, terima kasih teman-teman dan oke. Sampai jumpa di lain waktu di My Trip My Adventure versi bolang. Dadah. See you.